Topik pertama, setuju atau tidak hari ini berkenaan Kobe J. Chong dan JDT? Semasa temubual TMJ katakan mahu ambil ramai pemain warisan, kami berminat untuk bawa pemain Malaysia yang sedang bermain di luar negara. Kelab akan dekati mereka untuk mantapkan pasukan sedia ada pada tahun depan. Hong Wan adalah pengganti Natzo Insa walaupun banyak perlu diperbaiki. Kobe Chong pula seakan sama dengan gaya bermain import Leandro Velasquez. Kobe juga dilihat sesuai untuk jadi pengganti midfield veteran Shafiq Rahim. Tunku sangat pandai pujuk sehingga Hong Wan sanggup tinggalkan Liga England. Dion Cole juga pilih wakili Malaysia kerana telah lama berhubung dengan TMJ. Jadi tidak pelik Kobe Chong bersetuju untuk sertai Iskandar Putri FC musim 2022. Tindakan Tunku bukan saja untungkan kelab selatan malah bantu Kim Pan Gun. FAM jarang panggil pemain kacukan main di luar negara kecuali Dion Cole. Selain Kobe Chong, harap TMJ dapatkan Nishan Verupilai dan Richard Chin. Topik kedua pula berkenaan Tok Gajah FC yang mahu tukar Mahmud Zatara. Kelab lombong bauksit sukar untuk diramal di Liga dan Piala pada musim 2022. Gajah menang 2 kali seri sekali dan kalah 3 kali untuk saingan Liga tempatan. Kelab Patin Tempoyak juga hanya catat seri lawan Manjung City di Piala FA. Antara masalah utama ialah bahagian serangan yang tumpul terutama penyerang. Prestasi Mahmud Zatara mengecewakan sejak sertai kelab ada pantai cerating. Dalam 6 perlawanan penyerang Jordan, itu jaringkan 1 gol dan kutip 1 kad kuning. Admin akan cadang beberapa penyerang import boleh ganti tempat Mahmud Zatara. Kategori pertama akan fokus kepada penyerang bermain di Liga 1 Thailand. Hamilton Soares dari Nongbua FC adalah penjaring terbanyak dengan 19 gol. Samuel Rosa boleh dipinjam dari Buriram United kerana tiada tempat di Liga. Ketiga ialah Kapten Khon Kaen United Ibson Mino jaring 16 gol dan cipta 2 assist. Penyerang Liga Kedua Thailand juga hebat seperti dibuktikan Harrison Chayon, Thales 5 dari Lamphun. Warrior jaring 22 gol dalam 29 perlawanan di Liga. Davison Fernandez pula jaring 24 gol dalam 30 perlawanan di Lampang FC. Leandro Asumpisiao jaring 17 gol tetapi dia telah berumur 36 tahun pada 2022. Tetapi Tok Gajah FC perlu elak ambil penyerang dari Liga Indonesia. Peminat Tok Gajah masih alami mimpi buruk kerana Yevhen Bukhashvili.